ekonomi daerah harusnya adalah menaikkan PAD kamu, itu yang paling real. Ini ada Pak, nanti tadi aku lihat kok saiki, oh iku ya, Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi menteri opo ya, kok iso susah men menggantikan Pak Cahyo. Iya, waktu dia saya suruh jadi bupati di Banyuwangi, satu bilang gini, Anas, mbok ya kamu ndelok dari aku kecil sampai aku tuwek, kalau nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, dari saya ikut bapak saya naik kapal sampai saya sendiri nyebrang, iku pantai padahal api, tapi kok nggak dibuat opo-opo. Nah, sekarang Banyuwangi itu moncer, apa pantainya dibikin api, terus loh ya dong, saya kasih reward kalau memang kerja baik, kalau enggak ya enggak lah. Istrinya begitu jadi pergi menyelesaikan persoalan, wah saya bilang gini, perempuan lagi, nah, istri toh, kenapa dia pergi menyelesaikan persoalan ke desa-desa, jadi langsung enggak laporan doang, nginep. Nah, saiki wis sampai piro ininya jalan-jalan iki bupati iko, lo ya maksudnya sudah berapa desa yang dapat diselesaikan ininya persoalannya itu cepat, karena apa, langsung dari lapangan. Mbok ya kalian gitu lo nginep oh nang desa-desa iku gitu lo, baru itu begini lo. Lo iya dong, ini enggak magrok-magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi, nuwun sewu. Saya panjang banget ya gini nih, karena udah kayak apa sih 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu lo. Nah jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja.